Halo, balik lagi sama gue Dilion. Kali ini kita bahas tentang Blitz Eternal Soul lagi. Jadi banyak banget sih yang nanya, terutama yang server 190 ke atas ya. Server 20 ke atas, 190 ke atas. Itu nanya gimana caranya bang untuk lolos di ekstrim ini gitu, tantangan ekstrim. Caranya mudah sih, caranya mudah. Yang pertama adalah kalian harus punya tank. Sebenarnya bisa taruh 2 tank kayak gini, Renji, Kyoraku gitu. Terus juga Zangetsu, cuman Zangetsu ini perannya penting ya di sini ya. Zangetsu itu dia berperan untuk entar dia taruh di sini aja. Ini sudah ya. Zangetsu itu berperan sebagai dia ulti. Ultinya Zangetsu itu ngurangin res musuh ya. Kalian bisa baca ya di sini ya. Di sini kalian butuh Zangetsu. Zangetsu itu skill ultinya ini ngurangin res musuh, guys. Berdarah, oke. Okay. Dan bisa ngurangin rage musuh gitu. Mana tadi kalimat rage musuhnya? Pokoknya dia bisa ngurangin rage musuh lah ya. Dia bisa ngurangin rage musuh, guys. Jadi Zangetsu penting, lalu sama satu tank. Nah, tank yang bakal gue taruh di sini adalah Kyoraku ya. Kyoraku gue ada B4 karena dia punya skill yang bisa ini ya untuk life steal. Cuman bang, kalau gue nggak punya Kyoraku pakai apa bebas. Kalian bisa pakai Renji, kalian bisa pakai Komamaru, bisa juga kalian pakai Tessai. Tessai ini bebas ya. Yang jelas kalian harus build satu tank yang benar-benar imba untuk selesaiin tantangan ekstrim ini. Banyak yang nyoba itu pakai Gin ya. Kalau Sultan pakai Gin UR, hajar, selesai. Cuman kalau kita yang bukan Sultan ya kita taruh aja satu tank di belakang. Sisanya itu kita DPS yang paling depan paling kuat itu taruh paling depan ya, karena DPS kita ini yang bakal bisa ngehajar semuanya ya guys ya. Oke, kita coba dulu, kita langsung tempur. Nah, ini pasti pertama-tama ulti Tosen ya. Tosen itu harus mati duluan, guys. Kenapa bang harus mati duluan? Karena Tosen itu level 87 ya, dan serangannya paling sakit dibanding si Kon, Soipon ataupun sama si ini guys, sama si siapa namanya? Aduh, serang itu gua dong. Nah, dibanding sama si Jaraki, dibanding sama yang lain-lainnya, dibanding sama Kon, sama Soipon itu lebih sakit si Tosen. Jadi kita lain ultinya dulu ke Tosen pakai Jaraki ya guys ya. Untung mancing crit, red crit yang bagian belakang guys. Jadi si ini langsung si Zangetsu kita hajar. Oke, sakit guys. Langsung di ulti sama si Byakuya. Mudah-mudahan crit ya guys ya. Mudah-mudahan crit. Bam. Aduh, nggak crit guys. Sayang banget. Terus kita langsung hajar pakai Kyoraku guys. Jebret, jebret. Jebret, oke. Yang sekarat itu si Kon ya, kita langsung hajar Konnya pakai ini. Oh my god, salah cok. Ulang. Kenapa dia ultinya ke sana ya? Kenapa dia ultinya ke sana guys? Kita ulangi. Kita gini, terus kita hajar gini. Urutannya salah, urutan gue salah. Yuk kita hajar. Jangan crit. Oke, nice. Jangan crit. Oke, nice. Ayo dong, revive Toshiro. Oh, nice, revive. Ini yang gue tunggu ya, guys ya. Ini yang gue tunggu. Ayo dong, serang serang itu dong, Genpachi dong. Nah. Nice. Oke, ini yang gue tunggu, guys. Ini yang gue tunggu. Kita langsung ajar pakai Genpachi ke Tosen ya. Hu, bam. Oke, langsung dihajar sama si ini ya, si Toshiro. Yorin Maru. Nice. Tengahnya beku, guys. Mantap jiwa. Langsung dihajar pakai Zangetsu, guys. Jebret, jebret. Jebret. Oke, ini tamat riwayatnya. Langsung pakai Byaku ya. Oke, tamat. Terus langsung kita hajar pakai si ini ya, pakai si Kyoraku. Jebret, jebret, jebret. Oke, bagian belakang kena. Di sini langsung diroket sama si Soifon, guys. Jangan kasih kendor. Oke, nice. Mati, langsung kita hajar si siapa ya?
Kita ajar si ininya aja, kita ajar si Unohana yang satu ini ya. Kita ajar Unohana satu ini aja. Biar mati ya guys ya. Oke. Langsung. Oke. Oke mati, langsung diajar pakai Siphon. Ini gue pasti lolos sih, gue yakin gue lolos ya. Sangat yakin gue lolos. Jadi kuncinya kayak gitu ya, taruh tank satu di belakang yang paling imba. Tank kalian yang paling imba lah. Siapapun itu ya. Dah kalau udah kayak gini kita auto aja guys. Kita auto aja. Pasti kelar ya. Pasti kelar. Jebret. Jebret. Nice, tinggal kon sendirian. Crit, nggak apa-apa. Oke, langsung Kyoraku. Biar aku ya dulu, dia sendirian, duel efek. Hajar, mati, langsung Kyoraku. Ulti. Jebret, jebret, jebret. Kelar, easy ya. Jadi kalian tinggal pakai satu tanker di belakang siapapun itu. Dan Zangetsu jangan lupa dipakai ya. Karena kunci kemenangannya tentu di Zangetsu dan juga satu tank. Easy peasy kan? Easy peasy guys. Easy peasy sekali ya. Lalu di sini kita lihat misi utama. Ini udah kelar. Kita punya 24K ya. Punya 24K dan juga kita punya Omnisat 81 guys. Cukup banyak ya Omnisat kita ya. Di sini gue bakal naikin dulu speed. Nah cara pakai speed juga kalian harus wise ya. Jadi pilihlah hero-hero yang kalian pakai dan kalau bisa ijo semua yang hero kalian pakai tuh kalau bisa ijo semua gitu guys. Nah ini kita bakal ngasih ini ke siapa ya? 15 ini belum ke sini deh. Kita bakal kasih ke ini ya. Kita bakal kasih ke Yorichi ya biar Yorichi kita bisa ini guys. Bisa apa namanya? Bisa sampai kotak hijau speed kita juga nambah lumayan banyak. Oke, kelar. Terus gue bakal hajar lagi. Ini gue rank 8 ya. Gue rank 8. Kita coba ngajar biar bisa naik ke rank 1 ya guys ya. Pakai tim ini, tim kita 171K ya. Tim defense gue malah 173K tim defense gue. Karena gue pakai range di atas ya, tim defense. Tapi ini kalau tim attack gue pakai si Toshiro. Oke, let's go. Easy banget kan untuk selesaiin floor extreme 220 ya. Sangat easy ya. Jadi taruhlah tank satu paling belakang guys. Itu easy banget. Oke. Jebret, jebret, jebret. Yorimaru. Oke, nice. Aduh, sayang banget yang di roket yang sekarat guys. Oke. Nggak apa-apa. Mati. Bom. Wih gila cok. Gila di blok loh. Byakuya bisa ngeblok hebat juga ya. Jambon Jakura kayak Geyoshi. Oke gak apa-apa. Oke nice. Gak apa-apa guys. Slow slow. Oke. Mati Zangetsunya. Mamam nih. Getsugat. Tetsuo. Oke rata. Jebret. Rata guys. Easy peasy lemon squeezy ya. Kita naik ke rank berapa? Kita naik ke rank 4 guys. Kita top 4 sekarang ya. Top 4 nunggu nanti malam biar bisa ke top ya 1000 ya. Ya mungkin kita naik ke top 3 ya guys ya. Kurang lebih kita bakal naik ke top 3. Oke, itu aja ya. Jadi good luck buat kalian. Semoga kalian di extreme. Tahan extreme yang di 220 kalian lewat ya. Itu easy banget. Easy banget. Tunggu screenshot dulu. Jadi kalian cukup taruh satu tank dan juga Zangetsu ya. Kuncinya di situ ya. Satu tank dan juga Zangetsu. Oke, jangan lupa di like, subscribe, juga komen. See you next video.